Masih di podcast Bincang Adi, Bincang Asik dengan Adi. Halo semuanya, masih di segmen Bincang Kultum. Yap, menemani Anda di sela-sela sebelum buka puasa. Dan pastinya gue gak sendirian. Halo. Halo, kembali lagi ya. Kembali lagi ya, masih kita berdua nih kayak gitu. Bentar lagi kita akan dinobatkan untuk mengalahkan Vincent Desta. Wah. Jadi. Kayak gitu, karena chemistry kita udah kuat banget nih kayak gitu. Dan sekarang di episode 6 loh. Wah, udah gitu. Episode 6 aja. 6 aja, tidak terasa ya. Betul, 6 ya kayak gitu. Dan sekarang kita ngomongin tentang kegagalan. Ini relate untuk semua orang, baik tua, muda, maupun yang masih kecil-kecil. Ada orang mengatakan kegagalan ialah keberhasilan tertunda. Terus yang kedua, Kadut, yang ingin ditanyakan adalah menurut lo, ada yang bilang gitu, emang kadang perlu gagal kok dalam hidup? Silahkan. Oh, yang pertama ya, kegagalan ya. Yang pasti semua orang pernah sih kayaknya mengalaminya. Pasti sih. Mengalami kegagalan gitu. Pasti pahit sih rasanya. Pahit banget sih, iya. Pahit banget. Tapi kata gue, itu sih yang menguatkan kita sih sebenarnya gitu. Menguatkan? Iya. Oke. Misalnya begini. Misalnya? Ada mungkin ya orang-orang yang selama proses hidupnya ya mulus-mulus aja. Oh. Tapi kan kalau dia jatuh, dia rentan patah gitu. Karena dia tidak tahu, tidak pernah merasakan hal itu. Oke. Tapi kalau misalnya mungkin ya kita yang jalannya banyak dicoba ya. Berkaliku gitu. Jadi kan kita... ketika ada rintangan, ada masalah yang datang, kita udah kuat gitu. Betul, ya betul. Mungkin itu ketika misalnya pertama kalau misalnya kita gagal, kita tahu cara menyikapinya gitu. Karena kita mungkin biasa untuk gagal gitu. Oke. Tapi ketika kita gagal kan pasti kita terus evaluasi pastinya. Betul. Evaluasi, kita coba lagi, kita berusaha lagi. Ya mungkin itu yang menyebabkan kegagalan itu bisa berhasil. Tertunda itu gitu. Betul. Jadi karena kita terus mencoba, kita tempa terus gitu. Nah jadinya kita nemu formula yang membuat kita berhasil. Setuju, jadi kayak kita menemukan chance-nya di mana nih. Iya. Kayak gitu kan. Pasti kan manusia sering bertumbuh. Bertumbuhnya manusia kan kita berpikir, oh ternyata gue gagal di sini nih kemarin. Iya. Gitu. Jadi benar berarti ya, proof banget ya. Kayak gitu. Oke. Tadi menarik statement yang tentang jawab. Ada itu benar, ada teman-teman. Jadi yang orang-orang tidak pernah gagal, ya mulus aja. Mulus aja, itu ada. Tapi benar juga. Dia tidak bisa merasakan saat gagal dia akan patah karena dia tidak tahu tuh bagaimana saat dia dapat hal itu menyikapinya kan kayak gitu. Nah, terus yang kedua tadi gagal itu gagal yang kedua ini tentang lu belajar gagal penting nggak sih dalam proses ini? Ya kalau menurut gue ya ini kan karena beda-beda ya. Kalau menurut gue sih penting sih karena ya tadi dari gagal sendiri kita bisa menyikapi maksudnya. Gue pernah gagal di kuliah misalnya. Ya udah gue evaluasi buat seharusnya kerja gue jangan sampai gagal lagi gitu. Karena kalau misalnya kita terus-terus, maksudnya gagal juga ada batasannya ya. Kalau kita terus-terusan gagal tapi kita nggak pernah berusaha ya kita sama aja nggak pernah belajar jadinya gitu. Tapi kalau misalnya kita setiap kegagalan kita renungi, kita pelajari, nah itu jadi kesuksesan buat kita gitu. Jadi kita evaluasi terus nih, gue gagalnya di kuliah nih, jangan sampai gue di kerjaan gue jadi gagal juga gitu. Paham. Oke. Berarti proof banget kegagalan adalah proses yang berhasil yang tertunda kayak gitu. Tapi boleh aja nggak sih ketika kita berpikir udah gagal kan tadi kita nyinggung nih di episode sebelumnya kita gagal adalah proses keberhasilan tertunda. Terus juga yang penting kita udah yang penting salah satunya udah ikhtiar, benar kan? Iya udah berusaha. Kayak gitu dan ternyata masih gagal. Boleh nggak sih kalau manusianya berpikir kayaknya gue harus ganti bidang? Bisa. Nggak apa-apa. Misalnya karena kan dari misalnya kita mencoba kerja di teknik misalnya. Oh ternyata kita coba sekali, dua kali. Padahal kita udah berusaha itu ya memperbaiki setiap yang pertama kita udah perbaiki, yang kedua kita perbaiki tetap gagal. Ternyata mungkin kita nggak cocok di situ gitu. Misalnya kita cocoknya di marketing misalnya. Jadi kan kita nanti mungkin salah satu ikhtiar kita tuh ya berusaha mencoba mencari yang lain gitu. Oke. Jadi bukan berarti kita seakan-akan dilihat orang lu belum berusaha, lu nyerah di bidang itu bukan itu ya, tapi kita sebagai manusia tahu nih chance kita kedepannya mau gimana, betul ya? Jadi kan kayak kegagalan, jadi maksudnya gua tuh kayaknya kegagalan itu jadi bisa mengenal diri kita sendiri sih kayaknya, maksudnya dari kegagalan. Gua jadi teringat, jadi ada yang pernah bilang juga kegagalan adalah proses mengenal diri kita, itu benar tuh ya? Betul. Oke. Kalau ngomongin cerita nih, kalau dicerita ke Adot sendiri ada cerita tentang gagal apa misalnya tentang asmara atau tentang
waktu ada di mata kuliah itu atau apa, Kak? Ada cerita nggak yang bisa di-sharingkan? Ya mungkin ada sih, kalau misalnya kegagalan ya kayak gue misalnya kegagalan di dunia pekerjaan gitu. Maksudnya ya sampai sekarang juga kan gue belum menilai diri gue sukses gitu ya. Karena lain hal misalnya karena bidang ini dan lain-lain. Tapi ya gue terus evaluasi, pertama meningkatkan diri gue gitu. Sehingga ya semoga gak ada kegagalan-kegagalan selanjutnya gitu. Oke. Meningkatkan value. Oke. Kalau lu sendiri gimana? Kalau gue sih Kak, kegagalan gue masih di asmara berkutat. Gue selalu gagal gue. Gak tau kenapa Kak, aduh gagal mulu asmara gue. Maksudnya belum sampai pacaran ya, maksudnya kayak PDKT aja udah gagal gitu. Tapi yang tadi Kak Adot bilang adalah ya gue belajar bahwa oh ternyata tadi kita nyinggung teman-teman, nyinggung jodoh juga ya, kita harus tahu nih bagaimana kita sefrekuensinya kita mengenal pasangan kita. Tapi dulu sih udah ngebet banget gue Kak. Dulu gue ngebet banget tuh, gue ngebet banget pengen punya pasangan, tapi sekarang sih udah chill. Santai aja ya? Santai aja, kayak perbaikin diri ya, gue berusaha yang terbaik untuk membalas budi kepada orang-orang yang baik sama gue. Membahas maksudnya terus juga ngebahagiin orang tua dan sebagainya. Ngomongin gagal ini menarik banget ya. Dan apa ya, lagi-lagi kalau gua natap langit, gagal tuh nggak selalu tentang buruk kok. Menurut tuh ya kayak gitu, kayak contohnya apa ya, ketika gua gagal dalam artian kayak waktu itu ini kisah tentang futsal, gagal di juara satu ya gak jadi masalah juga kan, kita di juara lu kan ketawa sih, kita partner futsal kayak gitu, saya kiper, beliau penyerang, kayak gitu kan gak masalah juga kalau misalnya kita nggak menang pun kayak gitu. Tapi kan di situ gue bisa ngambil ternyata seseru ini main futsal bareng sama Kak Adot, sama teman-teman gitu lah ya. Ada ini ya, ada hikmah. Betul. Jadi proof juga nih, kegagalan pasti dapat ada hikmahnya juga kayak gitu. Nah, terakhir sebelum ditutup, Kak, gimana sih gue gagal terus gue sedih, gimana caranya untuk gue membangkitkan diri gue lagi? Kalau gagal sedih sih pasti ya, maksudnya jangan sampai kita gagal terus kita ketawa-ketawa gitu. Maksudnya dari sedih itu kan kita renungi gitu, kita renungi, kita balikan lagi ke diri kita apa yang salah ya, maksudnya jadi evaluasi gitu ke kitanya. Untuk gagal sedih wajar, tapi jangan berlarut-larut ya namat. Jadi setiap gagal itu kalian ambil hikmahnya aja. Oh gagal, kita pelajari lagi, kita terus berusaha lagi, mungkin ada waktunya kita bangkit. Wow, gokil. Ya betul. Dan aku pun tidak memaksakan kan, kadang ada yang orang yang bilang, maksudnya ini nggak salah kan statement ini, udah nggak usah sedih, lu harus punya. Menurut gue gak apa-apa kok nangis. Gak apa-apa kok sedih. Gak apa-apa kok merung. Tapi yang salah adalah ketika lu berlarut-larut sampai kayak ninggalin sholat misalnya kayak gitu kan, ninggalin ibadah kalian, makan sampai makan. Gak makan. Iya kan? Kayak gitu. Kayak gue juga Kak, cerita gue waktu gagal asmara, gue ditolak. Gue gak sedih, nangis 3 hari sih. Berlarut-larutnya itu. Tapi 3 hari doang. Gak sampai seminggu ya. Nah itu point of view itu kan, kayak gitu. Jadi itulah tentang gagal kayak gitu. Jadi buat teman-teman podcast Bincang Adi, gagal nggak masalah, itu proses bagian dari hidup ya. Betul, proses bagian dari hidup. Sedih nggak jadi masalah, nggak menjadi masalah. Sedih nangis tapi jangan berlarut-larut ya. Jadi itu aja dari gue. Ada lagi mau tambahin nggak? Cukup kalau dari gue. Oke, dan jangan lupa selamat berbuka puasa ya, selamat buka puasa dengan yang manis-manis. Betul kayak gitu. Dan jangan lupa juga untuk sholat tarawih ya, kayak gitu. Oke, itu aja, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Saya juga makasih sudah diundang. Iya, pasti. Masih ada lagi. Masih ada lagi. Gue jangan bilang makasih banyak. Masih ada 24 episode lagi. Ya gitu, masih banyak banget ya gitu. Jadi, jangan bosan-bosan, masih ditemani oleh gue Adi. Gue Adit. Ya, thank you banget. Masih podcast Bincang Adi, bincang asik dengan Adi. Dadah.